2021. Selain pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, agenda ini juga disertai dengan diskon pokok pajak, hadiah undian tabungan umroh, serta pemberian insentif pajak kendaraan bermotor. Selengkapnya akan dikabarkan oleh Fatimatuz Zahro di Surabaya, Jawa Timur. Ya. Irin, bisa saya laporkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar program yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur, yaitu pemutihan atau pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini dimulai pada hari ini, tanggal 9 September, hingga 3 bulan mendatang atau berakhir pada 9 Desember 2021. Program ini yang menjadi menarik, selain membebaskan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor, juga disertai dengan diskon pokok pajak. Jadi ketika ada masyarakat pemilik kendaraan baik roda 2, roda 3, maupun roda 4, dan seterusnya, ada keterlambatan pembayaran pajak, maka dibebaskan dendanya plus ditambahkan diskon pokok pajak, yaitu sebesar 10% untuk kendaraan roda 4 dan lebih, dan juga 20% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Pemberian diskon ini sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak pandemi 2020 kemarin, dan juga pada tahun 2021 kemarin juga sempat dilakukan pada saat bulan Ramadan atau diskon Ramadan seperti itu. Dan pada ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-76 kali ini, bebaskan denda juga disertai dengan diskon pokok pajak sebesar peningkatan daripada yang kemarin, ketika kemarin hanya 15%, sekarang menjadi 20% seperti itu. Nah, uniknya juga yang juga diterapkan pada program pemutihan dan juga diskon pokok pajak kali ini juga disertai dengan bonus atau hadiah tabungan umroh bagi yang taat pajak. Artinya tadi pembebasan denda dan juga pokok diskon pokok pajak juga diberikan kepada warga atau wajib pajak yang terlambat misalnya. Tapi bagi yang patuh sesuai sebelum jatuh tempo sudah membayar, juga disertai dengan hadiah berupa tabungan umroh yang digunakan secara sistem undian seperti itu. Nah, tabungan umrohnya ini ada sebesar 30 juta untuk 15 orang wajib pajak. Kepala Bapenda Jawa Timur, Bapak Abimanyu, menyampaikan bahwa program ini sengaja dilakukan untuk memancing antusiasme masyarakat Jawa Timur, pemilik kendaraan Jawa Timur, untuk membayar pajak. Artinya dengan program ini diharapkan masyarakat yang mungkin masih menunda-nunda untuk membayar pajak, dengan adanya diskon pembebasan denda dan juga adanya tabungan umroh seperti itu, hadiah, maka akan meningkatkan semangat mereka untuk membayar pajak. Pada tahun ini target yang ingin dicapai pemerintah Jawa Timur terkait pajak kendaraan bermotor cukup besar, sekitar 7 triliun seperti itu. Dan pada tanggal 25 Agustus 2021 ini sudah tercapai sebanyak 73,77% atau sekitar 4,35 triliun rupiah. Sedangkan untuk secara keseluruhan untuk pajak, penerimaan pajak di Jawa Timur saat ini sudah tercapai sebanyak 13,9 triliun atau 73,16%. Sehingga program-program untuk memberikan insentif dan juga program pemutihan seperti ini dianggap sebagai pemacu semangat masyarakat untuk taat membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Karena di Jawa Timur ini pajak kendaraan bermotor termasuk sebagai pendapatan utama dalam menggali pajak asli daerah Provinsi Jawa Timur. Oke, kan jadi apakah Pemprov Jatim ini optimis bahwa tahun ini mampu mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor, Ima? Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat optimis bahwa dengan adanya program pemutihan dan juga pemberian insentif diskon pokok pajak ini akan mendatangkan pendapatan yang cukup lumayan. Karena pada saat periode pertama di tahun ini yang diterapkan pada bulan Ramadan 2021 itu dimanfaatkan oleh 3,09 juta wajib pajak. Sehingga itu mencerminkan bahwa dengan adanya stimulus ini memancing masyarakat untuk segera membayarkan pajaknya, walaupun terlambat karena dendanya itu cukup lumayan ya. Ketika tidak membayar pajak tepat waktu, maka denda otomatis
terhitung seperti itu. Dengan adanya diskon pokok pajak ditambah dengan pembebasan denda, Pemprov optimis bahwa masyarakat akan terpacu untuk membayar dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor ini, seperti itu. Oke, baik. Dan Tribuner, selengkapnya berikut pernyataan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Abimanyu Ponco Atmojo. Ini menambah tugas dari Gubernur untuk merilis kebijakan Gubernur dalam rangka memberikan insentif pajak kepada wajib pajak, terutama untuk pemulihan dan diskon pajak. Teman-teman semuanya, bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka kebetulan momentum AUC-nya Provinsi Jawa Timur yang 76, Ibu Gubernur mempunyai suatu kebijakan dengan upaya untuk meringankan beban masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga masyarakat tidak berat beban ekonomi yang ditimpa oleh masyarakat tadi, sehingga Ibu Gubernur memberikan suatu kebijakan, memberikan insentif kepada wajib pajak supaya masyarakat dengan adanya insentif ini bisa mendukung program pemerintah dengan membayar pajak yang menjadi suatu kewajiban dari masyarakat tadi. Perlu kami sampaikan pula kepada teman-teman semuanya bahwasanya di bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 terdapat 1.627.953 objek dengan potensi 654.374.436.000 rupiah. Maka dengan adanya potensi selanjutnya ketimbangan dan insentif pajak yang diberikan selama 3 bulan pelaksanaan kebijakan insentif yaitu mulai tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember 2021 diprediksi jumlah insentif pajak yang akan diberikan sebesar 238.642.574.646. Dan dampak dari kebijakan tersebut terdapat penerimaan PKB sebesar 1.813.976.858.183.183 rupiah. Nah, dengan rinciannya yaitu roda 2 insentifnya 124.710.276.120 rupiah, sedangkan penerimaan PKB 683.449.098.250 rupiah, sedangkan roda 4 insentifnya 113.932.298.526 rupiah, penerimaannya 1.130.527.259.933 rupiah.